Ngapain bawa-bawa cewek? Bawa cewek? Ke kontrakan. Pengakuan warga, kau tutup pintu. Bilang warga udah ngelapor. Ya, aku mana sadar. Dia kalo tidur. Emang kau kayak gitu, makannya di teras, tapi harus di dalam. Iya. Boy. Aku ada berita ini. Aduh. Sini kau, Jar. Sini kawan. Sini kau. Duduk kamu tiga. Apa lagi? Apa lagi? Pak. Pas itu, Pak. Dekat tangga, Pak. Apa masalah? Ada masalah ini. Di antara kalian berempat ada yang bermasalah satu orang. Ya? Aku. Enggak. Aku nan. Bukan. Aku nan. Udah gini aja sekarang. Sekarang yang punya salah tunjuk tangan lah, ngaku aja. Sebelum wih, ini Jar. Apa salahmu, Jar? Udah, kau lah sekarang aku tembak. Apa salahku? Apa salahmu, Jar? Ngaku aja. Daripada aku marah, Jar. Iya. Tadi. Pali, kau tahu salah dia apa, Pali? Tahu. Aku tahu. Ada yang sampai ke sama aku, isunya dia tetangga. Kau ingat-ingatlah, apa masalah kau dari tetangga? Ya. Pak RT sampai nanya aku juga nih. Pak RT, sampai kepala desa di sini pun nanyain kami. Kepala desa enggak, udah bohong kok itu. Pak RT, apa Jar? Salamu Jar. Ngomong Jar. Ya, udah nanya. Udah nanya Honda. Cepat. Ngomong Bandung. Kok ngapain? Kok sampai RT nanya ya aku? RT mana? RT sini lah. RT 13. RW 04. Dah. Kalau kau enggak mengaku ku bilang. Ya, sini kau. Mari sini kau. Apa lu, Pak? Kau mengaku enggak apa aku yang ngomong. Ya, Abang yang ngomong apa coba? Entar, Pak. Kau ngapain bawa-bawa cewek? Bawa cewek ke kontrakan. Oh, tadi jam 10 tadi. Ya. Jam 10 tadi. Pengakuan warga, kau tutup pintu. Pintu. Mana ada aku tutup pintu? Jangan bohong kau. Bilang warga udah ngelapor. Nasional. Aku tutup pintu, Pak. Nah pas mama kau di luar baru mama kau pergi. Jadi aku memang datang kan? Tutup pintu, tutup. Tutup. Yang tutup ditutup kan? Yang tutup. Aku ada enggak kereta cewekku ada enggak? Aku apa tidur? Dia tidur. Udah ada. Berarti dia enggak tahu kan? Dia enggak ada kan? Mau tidur. Mau tidur jam 10 luar. Terbuka kan? Terbuka. Dia tutup. Ngapain lah, Jak? Lubang. Enggak, soalnya taro. Oke. Gini. Taro masalah tutup. Kalau orang jam 10. Taro masalah tutup pintu buka pintu. Ngapain Mas bawa cewek ke dalam kontrakan? Ya, masih kecil. Beli makan, terus makan. Beli makan. Beli makan kenapa? Kenapa enggak di luar? Kan, apa kan? Bujur belikan makanan juga uang ya. Enggak. Dia datang tuh makan aku kan. Baru cerita dia di dalaman udah. Ceritanya itu ngapain? Harusnya kalau memang ada Abang tidur situ. Ya aku mana sadar. Dia kalau tidur. Emang kau kayak gitu, makannya di teras, ngapain harus di dalam? Iya. Jangan ini Jar. Makan di dalam. Ngapain ya. Dia masuk ke dalam kok? Kau makan di dalam. Orang melaporkan sama kami kalau dia masuk. Kalau memang kau cuma mau makan aja di luar. Enggak, sekarang enggak. Siapa duluan ke dalam? Siapa duluan ke dalam? Aku. Baru dia nyusul. Boy, mau siapapun duluan di dalam, siapa duluan di luar? Itu pada intinya kalian berdua di dalam rumah. Ya sekarang bertiga, Pak. Tapi aku tidur. Iya, kau tidur. Dah. Coba. Makan, Pak. Ya, habis makan pun bisa. Makan pun bisa dibawa ngecas. Ya. Coba. Berikan fitnah ya. Bukan fitnah, Jar. Soalnya ya, banyak. Sekarang aku ada enggak melakukan itu? Ya, kami mana tahu, makanya kami tanya ini. Enggak ada aku melakukan itu. Iya. Saat walaupun kau enggak ada melakukan itu, ya. Itu tetap kesalahan. Salah, karena kau di dua, berduaan kau di dalam terus pintunya ditutup kan. Sedangkan pas aku makan, Bang, itu terbuka loh, Bang. Terbuka pun kalau kau berdua, cowok sama cewek itu udah enggak boleh di dalam. Betul. Terbukanya memang segini. Emang kau nak ni kalau belum? Aku kira kau baca mulut, kau baca ikut kita. Nenek Nuna. Makin jadi makin jadi kau aku tengok Jar. Makin jadi lah. Nenek Nuna, nak anak aku ni. Pas tadi tutupnya segini.
Ya segitu mana orang bisa nampak. Kok ngapain? Sudah ngapain di ujung sana? Man nampak jalan kau di balik sini ngapain pun orang enggak tahu kalau ini segitu. Ngeri. Di ujung sana pas lo. Apa segini? Enggak gini, Jar. Mau kau tutup mau enggak, kau itu tetap salah. Salah. Kau di ya, dalam bang, enggak lo fitnah itu tutupnya itu lo. Ngeri kali fitnah itu tutupnya. Kau nampak aku dari apa? Kau nampak kok nampak bisa nampak mulut tutup sedangkan itu terbuka aku makan di situ kok aku tahu kau ke situ. Gimana kau tahu dia tidur kau tidur kan Wan? Ya, tapi kenapa kau bilang kau tutup anjing malah kau fitnah. Satu lagi, jangan. Dia dia dengarnya gini, dia karena dia tahunya pas bangun tidur ada pintu tertutup. Tutup. Enggak salah dia. Lo dia ada enggak di situ? Dia lewat. Dia lewat aja jam 10. Kau lewat kapan? Jam 10 lo. Dia tahu rupanya jam berapa? Ya enggak tahu, pokoknya dia katanya lewat jam 10 tutup pintunya. Nah, jam 11 aku dari sini. Di situ. Pengakuan warga jam 10. Iya pas lah. Ngapain kau nyebut di sini? Loh, dia ke depan. Ain. Apa ke dalam makan makan ngambil minum baru aku belakang lagi baru aku tengok dia ada biji baru jemput dia lagi aku dia aja jalan-jalan beli minum. Pengakuan warga jam 10 itu tutup pintu bang tuh itu terbuka lo bang dia datang pun terbuka aku iya. Makan pun terbuka terus ngapain kok di pengaduannya katanya tutup. Walaupun dia makanya didatangi jangan ngomong. Jangan percaya sama orang didatangi. Kalau memang mau didatangi, tanya. Udah suruh orangnya kesini. Ngapain aku harus kesana? Dia minta kok. Ngapain aku harus kesana? No. Kenapa harus? Kawan nomor jemu udah jauh. Kawan nomor jemu ada? Telepon. Kok? Jangan janjian dulu. Nggak ada janjian. Ya. Nah. Oh, masih kecil. Ngapain di dalam rumah coba? Bang, bakso gue tinggal ya. Kenapa gak di depan sini makannya? Setengah depan sini? Ya. Dia malu. Penghabisannya pak, di teman teras pemeran itu kan ada pak. Iya. Nah, di depan itu bisa bersih, keramik. Sapukan, dia kan cewek bisa nyapu. Ini dalam rumah berdua. Ngapain? Apinya kan udah aku bilang disita. Berbelit-belit ah. Disita sama mak. Berbelit-belit nih. Ya enggak baik-baik lo bang, serius. Enggak boleh. Jangan aku aja enggak boleh malam-malam. Mau sebaik-baiknya pun, itu tetap dianggap jelek kalau udah dalam rumah berdua. Mas. Mau pakai cadar pun dia, mau pakai jilbab dia sampai dengkul sampai ujung jari. Mau jenggot cowok. Ah, kalau udah berduaan belum muhrim di dalam rumah. Tandanya itu tetap tidak boleh, tetap berdosa. Nah, tetap dicap warga jelek. Nah, aku berani gak suruh dia keluar, masih dia masuk juga. Karena apa? Karena ada pepali, udah. Gak. Karena yang aku makanya aku berani. Karena kau itu pengen. Beli sekarang. Kau dalam rumah berdua dan Pali cuma tidur dia di kamar. Aku tidur. Gini, Pak. Itu intinya, kau tetap salah mau kayak mana pun. Ya, aku di teras, Bang. Aku gak di kamar-kamar lo. Di teras mana? Ini depan rumah. Masukkan pintu. Kandang rumah kan? Iya. Ah. Di kasur-kasur. Iya, mau di sedangkan di atas pelepas awan pun bisa kita kalau mau berbuat zina. Mas, itu kan kalau otak-otak yang bor apa? Iya, makanya. Kami enggak tahu. Selama ini kami larang supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah. Apalagi kau masuk dalam kamar, deh, dalam rumah berdua. Otomatis fitnah itu udah pasti jalan. Mas. Udah pasti. Secara enggak suami istri. Ah. Itu satu permasalahan. Salah. Itu. Sebenarnya walaupun kita bertiga di situ, orang enggak tahu kalau aku ada di jalan. Enggak tahu. Ah, menghindari itu semua kalau mau makan itu di luar. Boleh datang, iya, tapi dia mau datang. Tadi dia mau datang itu siapa? Itu aku. Iya. Iya, di mau dimanapun itu mau terserah dia mau ngucap. Itu ngapain harus ngecek orang mana catatannya? Gini, woi. Gini, mau dia kau ngelakuan apapun di dalam itu, kau tetap salah. Mau sholat pun kau dalam itu, mau mengaji berzikir, kalau udah berdua di dalam rumah, salah. Bukan muhrimnya salah. Ya udah iya salah. Ngerti? Tapi intinya aku enggak ada berbuat apa-apa. Iya. Coba Bang, makan jajan ada itu di rumah, di teras. Oke, itu kami terima. Tapi kami itu enggak tahu. Itu hanya pendapatmu, dah.
Kami makanya kami buat kayak gini agar engkau tidak mengulangi kembali dan jangan pernah kau buat lagi. Tapi kan yang enggak ada yang kami bikin, kenapa dibilang dibikin difitnah? Atar banyak kami fitnah, kami bilang kau di dalam enggak ditutup pintu, menutup pintu. Kenapa harus ada pinan itu? Sudah ya. Jam 10 itu terbuka pintu. Boy, aku di teras. Kau bilang pintu itu terbuka segitu. Itu namanya udah ditutup. Kalau dibuka itu dibuka lebar. Kalau memang dibuka itu pintu dibuka, dan dibuka, baru lebar. Ya, baru besok kalau datang lagi, aku jebolkan semua dinding situ, biar nampak mukanya. Bisa. Itu dia, makanya kami pertanyakan. Pintu cuma segitu terbuka. Itu cuma satu laporan kami, belum yang lain lagi. Banyak kau ini, kasus kau. Kita malam sih tadi situ. Situ aja. Gak tau lah, namanya manusia kan. Tuh, makanya menghindari itu semua, jangan dibuat ke situ. Kalau sudah itu entah mau ambil jaket, mau ambil handphone, kita nggak tahu. Entah mau kemana pun kau. Di rumah itu kontrakan itu. Entah mau ngapain pun kau jangan. Dengar lu, entah mau ngapain pun kau jangan di situ. Di luar sana. Jangan di kampung ini. Kapan aku malam-malam? Kau situ. Ya. Kau lagi, satu lagi. Aku pokoknya aku nggak ada ngelakukan apa-apa. Intinya itu terbuka. Mau orang mau ngapa nggak peduli aku. Kau juga satu lagi. Mau orang ada yang nelpon kami. Tunggu dulu, Bang. Ini dulu. Pokoknya orang mau ngomong apa enggak kudengarkan, biarkan. Mau ngomong apa pun enggak ada kudengarkan. Intinya kan enggak ada kami cukup buat apa-apa di dalam. Intinya pintu itu terbuka, habis itu dia pergi, tuh enggak lama datangi aku lagi, diajak jalan-jalan. Nah, habis itu M11 tuh diantarkan aku sini. Habis itu ke belakang mandi sholat. Gak bisa. Kau mau menjelaskan terjungkil-jungkil ambeien kau sampai copot ke bawah pun gak percaya orang karena posisinya kau di dalam. Ya, kau di dalam. Udah. Udah kan aku tadi udah aku bilang, aku ngaku salah, aku jelaskan, udah. Mau orang ngomong apa enggak aku dengarkan, biar tahu seumuran kau ini enggak boleh ke cewek. Kau itu ngaji ke masjid, salat. Salat. Belum boleh bawa cewek. Ini sok-sokan udah tua. Apalah kalau memang mau sur nikah. Nikah, ayo kan bantu kan, ngamar kan mau. Kalau udah apa kali? Mau tinggal bersama ayah, kali? Iya, mau tinggal bersama kali. Segitu hidup ini. Iya. Betul itu. Tapi kalau kau dari tinggal di luar negeri, enggak masalah. Enggak tahu. Depan mana memang udah terserah orang itu, ada yang peduli. Ini kan kita Indonesia. Iya. Bertetangga bermasyarakat. Iya. Ini hukum. Di pinggir jalan itu pun kau mau ngapain enggak apa-apa kalau di luar negeri. Hukum. Bukan dukun. Enggak ada di sini dukun. Hukum. Dukun enggak ada ya, Pak. Mus. Semangat lah, Mus. Paham ya, jangan dibuat lagi ya. Oke? Ngaku salah enggak? Salah. Maaf sama teman-teman. Minta ampun kok. Ini jangan dicontoh teman-teman ya. Intinya sekarang aku ngaku salah. Buat kalian jangan contoh kayak aku. Nah, jadi walaupun kita enggak ada ngapa-ngapain di dalam, tapi pikiran orang itu jorok. Jorok. Ya? Kalau kalian punya tetangga, tetangga kalian ada apa-apa, ya kan? Itu pikiran jorok. Apalagi mama-mama. Ya? Itu pikirannya jorok. Makanya jangan kalian contoh kayak aku atau datangi. Walaupun cewek kalian datang, enggak usah masuk kamar. Jangan contoh aku ya. Enggak usah masuk kamar. Enggak usah dimasuk. Kan? Masuk kamar. Masuk kamar. Deal. Sah. Masuk kamar. Masuk kamar ini anak. SSE ini anak ini. SSE ini anak ini. Enggak ada. Pokoknya kalian jangan nyentuh aku. Oke. Daripada daripada kalian kena apa-apain sama keluarga. Keluarga, pokoknya kalian jangan tutup kayak aku. Lama, ini video ini kau, video ini kau proses kok. Kau SSE kok ini? Enggak ada, Bang. Udah, tunggu ya. Proses kok ini? Enggak ada loh. Udah jelas SSE kok ini? Enggak ada. Pokoknya jangan tutup aku.